Shalom Om Imam dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga, kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah melindungi kami di dalam kami istirahat dari malam ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan Tuhan menjadi pegangan untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 30 Oktober 2024, diambil dari Yesaya 57 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Judul pada perikop pada pagi hari adalah Berharap Kasih Setia Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan panjang bangsa Israel selama berada di pembuangan ternyata membawa dampak yang lebih besar bagi keimanan bangsa itu. Kebiasaan-kebiasaan bangsa lain di Babel mulai ditiru oleh bangsa Israel, termasuk dalam hal praktek peribadahan. Pemujaan terhadap dewa-dewa berhala menjadi hal yang biasa kala itu. Akibat ketakutan dan berbagai tekanan yang dialami bangsa Israel selama di pembuangan, mereka mulai memuja dewa-dewa berhala yang dalam pandangan mereka memberi kekuatan yang tampak lebih nyata ketimbang Allah sendiri. Sebuah ungkapan yang biasa kita dengar dengan melihat sesuatu tidaklah dari luarnya saja. Ungkapan ini juga bertujuan agar seseorang tidak mudah keliru terhadap suatu hal
yang tampak luarnya meyakinkan, tetapi isi dan kualitasnya diragukan. Sebab banyak dijumpai sesuatu yang di luar tampak baik, di dalam menyesatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan itulah satu jaminan yang pasti dan yang akan Tuhan berikan bagi semua orang yang taat dan percaya kepada-Nya. Sebab kasih Tuhan akan kekal untuk selama-lamanya. Hal itu telah Tuhan tunjukkan kepada umat-Nya Israel. Ketika itu Tuhan telah murka karena perbuatan umat yang sudah sama seperti seorang istri yang tidak setia lagi bagi suaminya. Bangsa Israel telah berpaling dari Allah, namun Allah sendiri tetap setia dan mengasihi umat-Nya. Itu sebabnya Allah berkata, "Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajah-Ku terhadap engkau sesaat lamanya." Artinya, Allah masih mau memulihkan Israel menjadi umat pilihan-Nya. Allah masih mau menerima Israel sebagai umat yang dikasihi-Nya. Oleh sebab itu, Allah datang menghibur mereka dan membuat perjanjian damai bagi umat-Nya karena kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perjanjian yang dibuat Allah sangatlah kokoh, bahkan lebih kokoh dari alam ciptaan Tuhan sendiri. Kalau gunung-gunung boleh beranjak, bukit-bukit boleh bergoyang, tetapi perjanjian Allah dengan umat-Nya tidak akan pernah bergoyang. Allah tetap setia akan janji-Nya. Kasih setia Allah tidak akan pernah beranjak dari umat-Nya yang Ia kasihi. Sebab perjanjian itu tidak didasari oleh pribadi umat yang selalu berubah-ubah, melainkan didasari oleh kasih sayang Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Bersukacitalah selalu umat yang percaya kepada-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perjanjian yang dibuat Allah juga berlaku hingga pada saat ini. Kita juga adalah umat pilihan Allah yang percaya kepada-Nya melalui Yesus Kristus yang telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang sering membuat kita ketakutan dan kita ingin mencari tempat perlindungan yang kokoh. Ternyata itu dapat kita rasakan dalam kasih setia Tuhan dan perjanjian-Nya yang dulu diberikan-Nya kepada umat Israel. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, yang pasti kasih Tuhan akan selalu memelihara kita dengan sangat erat. Oleh karena itu, kita harus semakin benar-benar percaya kepada Tuhan. Jangan lagi berpaling dari-Nya. Kita harus setia kepada Allah, Tuhan kita, yang telah memberikan jaminan bagi kehidupan kita. Kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan masih menginginkan kita untuk hidup dalam sukacita karena perlindungan-Nya. Tuhan masih menginginkan kita dipenuhi oleh berkat yang melimpah daripada-Nya. Tuhan masih mau menghibur kita ketika kita dalam penderitaan dan menanggung beban yang berat. Kesetiaan Tuhan terlihat jelas bagi kita bahwa hingga pada saat ini kita selalu dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah selalu berharap akan kasih setia Tuhan dan hidup dalam perjanjian damai dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini.
Kami memohon kiranya Tuhan memberkati firman-Mu ke dalam hati kami, supaya kami selalu setia kepada-Mu dan selalu berharap akan kasih-Mu. Ya Tuhan, kiranya dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, Tuhan selalu mengingatkan kami akan kasih-Mu dan kesetiaan-Mu kepada kami umat-Mu. Sehingga kami selalu bersuka cita biarpun tengah menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan kami. Sehingga kami selalu taat dan berlindung hanya kepada-Mu saja. Ya Tuhan, kiranya dalam satu hari ini, ketika kami akan melakukan pekerjaan dan usaha kami, Tuhanlah yang selalu menyertai kami, memelihara kehidupan kami, juga Tuhan memberikan kami berkat yang melimpah melalui pekerjaan dan usaha kami. Berilah kami kesehatan dan kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat semua jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, baik dirawat di rumah ataupun di rumah sakit ya Tuhan. Tuhanlah yang selalu melindungi mereka, Tuhanlah yang selalu menyembuhkan mereka, agar mereka Tuhan dengan sukacita dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Opung Clara yang sekarang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Berikanlah penyembuhan padanya ya Tuhan. Berkatilah Tuhan segala pengobatannya Tuhan. Berkatilah Tuhan para medis yang merawatnya Tuhan. Begitu juga obat-obatan untuk kesembuhan Opung Clara ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pergumulan yang kami hadapi di setiap harinya ya Tuhan. Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan, agar segala pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan dapat kami menangkan ya Tuhan, dan dapat kami lalui karena kami yakin kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Tuhan yang selalu melindungi mereka, Tuhanlah yang selalu menjaga mereka di dalam pergaulan sehari-hari Tuhan, di dalam mereka menjalankan pendidikannya, Tuhanlah yang selalu melindungi dan menjaga mereka, agar mereka Tuhan dapat menjalani pendidikannya dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang jauh dari kami orang tuanya Tuhan, yang melanjutkan pendidikannya Tuhan, begitu juga Tuhan yang melakukan pekerjaannya Tuhan. Kami mohon pada-Mu Tuhan, lindungilah mereka Tuhan, jagalah mereka Tuhan, agar mereka Tuhan dapat menjalani semua aktivitasnya Tuhan, walaupun jauh dari kami orang tuanya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang selalu menjaga anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, banyak sekali Tuhan dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, agar kami Tuhan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.